Hai sobat, kembali lagi di YouTube My Channel. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman pribadi saya masuk di dunia YouTuber. Nah, di dalam YouTube ini kita harus mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang yang harus wajib kita dapatkan. Dalam dunia YouTube ini juga saya baru mengetahui bahwa ada subscribe yang tersembunyi dan ada subscribe yang tampil. Nah, bagaimana caranya? Ikutin terus video saya dan simak, jangan sampai ketinggalan ya sobat. Nah, setelah masuk ke studio YouTube akan tampil seperti ini. Nah, ini itu ada tulisannya PMI. Nah, ini akun cadangan aku ya sobat. Nah, di dalam akun ini saya buka privasi tentang channel, tentang subscribe kawan-kawan semua. Nah, lihat di sini sobat. Nah, ada tulisannya subscribe berwarna biru, berarti saya tidak mensubscribe balik mereka. Karena alasannya ada 3 subscribe, 2 subscribe, nah dan itu akun cadangannya para YouTuber. Jadi tidak perlu di subscribe balik. Nah sobat, jika tampilannya seperti ini, sudah tidak berwarna biru, berarti kita berdua saling support. Mereka subscribe aku dan aku subscribe mereka. Jadi tulisannya berubah seperti ini. Nah, misalnya nih ya sobat ya, ada tulisannya PMI. Nah, itu akun cadangan aku ya sobat. Nah, mau kita buka dan kita lihat gimana sih? Tersembunyi dan tidak tersembunyi subscribe-nya. Yang belum paham dan salah paham tentang ini, kita lihat. Nah, kita masuk ke menu YouTube. Nah, ini ya sobat ya, ini akun PMI tadi. Masuk ke channel. Nah, ya kan terbuka semuanya. Jika kita matikan, jika kita nyalakan, masuk ke channel, tersembunyi, tidak terlihat siapa saja yang di-subscribe oleh akun PMI ini. Nah, kembali ya sobat, kita matikan dan kita lihat. Nah, ada kan? Ini yang membuat para YouTuber salah paham, para YouTuber pemula salah paham. Jika tidak terpampang di YouTube Studio, mereka bilang kita unsub. Padahal kata kuncinya ialah subscribe-nya di privasi, tidak ditampilkan. Nah, ini ada akun yang lain ya sobat ya, punya aku ya, Dona Citra. Nah, ini aku privat, tapi banyak sekali yang sudah aku subscribe. Lihat sobat, sudah banyak banget yang aku subscribe. Nah, tadi itu ini tuh akunnya di privasi, jadi tak terlihat, tapi di dalamnya banyak banget yang sudah di-subscribe. Ini yang akun Dona Citra.
Nah, kunci utama jadi YouTuber itu juga harus punya banyak akun seperti ini ya sobat. Nah, dengan penjelasan ini, semoga para YouTuber pemula paham tentang subscribe yang muncul dan yang tidak muncul di layar YouTube Studio. Jadi, tidak ada kesalahpahaman tentang semua ini.